sunat kamu selati akan segala anak jari tangan dan kaki kamu. Sunat ni, tuan-tuan. Jari kita ni bila kita ambil ismaya kita buat gini. Sunat. Ha ni, buat gini. Sunat. Supaya air ni siapa celah ni. Sebab tu kalau kita ada cicing, buah cicing waktu kita nak ambil ismaya. Tak luar dulu cicing. Saruh dulu cicing tuan-tuan. Dah. Sebab tu cicing ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh cicing ni pakai jari mana? Ni, jari ni. Ataupun pakai jari anak. Dua ni sunnah Nabi. Ataupun tiga jari ni makruh kita pakai cicing. Jari jari tengah, jari telunjuk ibu. Ada orang dia pakai belakang lima-lima. Makruh. Tak, dia mudah nak nyekeh. Dia pakai lima. Dia mudah nak tumbuk orang. Makruh. Sunat pakai sah. Dalam lima jari ni, nak sunat pakai dua. Sama ada anak kliking atau jari mana. Di kanan atau di kiri. Sunnah. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ketika Nabi pakai jari kanan, ada ketika Nabi pakai jari di kiri. Sunnah Nabi. Cumanya dua. Jari kecil atau jari mana. Dua ni sunnah. Sama ada kanan atau kiri. Ada ketiga ni makruh. Jari atu, orang panggil jari atu. Kalau kita tak ada sebut, orang panggil. Sebab atu ni dia paksa apa? Kita ada mawak gini. Siapa dia tinggi sekali? Ramai-ramai ni tinggi sekali. Siapa dia? Dia tengah tinggi sekali. Maka orang panggil hatu. Rasa ngosek pada orang lain. dia ngosek orang lain. Dia tinggi sekali. Yang kedua ni jari telunjuk. Ni, makruh pakai cacing jari ni. Jari telunjuk, makruh. Dan ibu jari makruh pakai cicing. Tiga ni makruh. Sunnahnya dua. Nah, sama ada anak atau kliking. Sama ada apa nama ni, kanan atau kiri. Nah, sunnah. Ataupun pakai dua-dua. Dek kanan sa, dek kiri sa. Sunnah juga. Dia hak makruh ni kita buat dua dalam sebelah makruh. Itu jumhur. Amal sebut tu pendapat jumhur ulama. Jadi waktu ambo belajar di pondok Tok Guru Ajilah Lubuk Tapuh rahmatullah alaih dalam pengajian kita hadis yang masyhur iaitu Sunan Nabi Daud. Dalam kitab Sunan Nabi Daud tu dia cerita bagaimana cara Nabi pakai cicing. Ada sebut dalam kitab itu. Waktu ambo belajar di pondok Tok Guru Ajilah di Lubuk Tapuh Pak Sumah rahmatullah alaih.